Satpolair Polres Sambas akan berpartisipasi dengan memberikan penjagaan dalam Festival Muar Ulakan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas. Kasat Polairut Polres Sambas, Ibtu Rudi Waluyo mengatakan pengamanan akan menerjunkan sejumlah personel serta satu unit kapal milik Satpolairut Polres Sambas. Hal tersebut untuk mensukseskan Festival Muara Ulakan yang akan dilaksanakan pada 5 Februari mendatang. Tanya Satpolairut saja yang melaksanakan pengamanan namun juga tetap dibantu Basarnas Sintete dan Polsek Sambas. Untuk Satpolair Polres Sambas dalam rangka Festival Muara Ulakan 2003 ini menerjunkan satu tim dan satu unit sarana. Satu tim terdiri dari 4 orang, 1 orang perwira dan 3 orang bintara. Selain itu kami juga dibantu oleh stakeholder lainnya yang berkaitan dengan keselamatan di perairan maupun darat, yaitu dari pos Basarnas Sintete dan dibantu juga dari Polsek Sambas. Para peserta tetap diimbau mempersiapkan alat keselamatan sebelum mengikuti lomba mengingat lokasi Sungai Sambas mempertemukan 3 aliran sungai. Diketahui Festival Muara Ulakan Sambas akan digelar pada 5 Februari mendatang yang bertempat di Dermaga Wisata Kabupaten Sambas. Dari Sambas, Zainuddin Ponti memberitakan.